obrolan yang sama. Seperti yang kita lihat tadi di perang di Arab Maklum ini sebagai Kwasing juga ya, saya. Boleh ceritakan sedikit ini karakter sebagai apa sih? Kita belum terlihat secara dalam karakter dari Kwasing ini. Oh, diperankan oleh Kadawiya ini memang seperti ibu-ibu keturunan Arab lainnya. Insya Allah ini relate banget memang dengan ibu-ibu Arab pada umumnya. Kalau ibu-ibu Arab itu sebenarnya lebih kegalau ya. Di satu sisi harus menuruti suami, di sisi lain juga harus mengimbangi ke anak dan zaman kan gitu. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang menurut aku relate banget dan pastinya hampir semua keluarga Arab yang memang masih berpegang sama tradisi dan kulturnya itu pasti merasakan hal-hal yang terjadi di film ini. Berarti apakah sudah relate dengan keseharian dari Kadawi? Sangat relate. Saya pun menikah dengan orang Arab atas perintah dari turun-temurun. Jadi ini sangat relate banget karena itu sudah terjadi sama saya. Sebelum adanya anak, sebelum adanya Sasa, saya udah duluan ngerasain. Luar biasa. Kalau kesulitannya sendiri sebagai Syakila, mungkin yang aku tangkap itu dia kalau sama abahnya, abahnya tuh emang tegas gitu kan. Apalagi soal ya itu harus sama orang Arab gitu kan. Kalau misalnya pacarnya bukan orang Arab, pasti nggak disetujuin, ada aja gitu tingkahnya gitu kan. Tapi kalau Umi tuh yang masih bisa netral. Jadi kalau aku tangkap sih di sini Syakila tuh sebenarnya lebih dekat sama dua-duanya, tapi mungkin karena sama-sama perempuan jadi ya deketnya sama Umi gitu dan lebih enaknya juga sama Umi gitu. Tapi tetap nurut apa kata Abah walaupun hatinya berat gitu. Umi lihat teknologi perkembangan yang baru di dunia syuting seperti apa? Kan beda nih sama Ya kayaknya sih memang ya karena di sini kan sistemnya kan direct song ya kan. Nah kayak kemarin aku pas lagi syuting, pas lagi serak banget. Aku nanya gimana nih aku serak nih. Jadi aku nahanin suara jangan sampai pecah. Aduh, ini banget apa namanya PR banget gitu loh. Tapi dia bilang enggak, nanti bisa di apa katanya. Tapi beda dong, ngerasain beda banget. Akhirnya sekarang kok lebih manusiawi mungkin kerjanya gitu, syutingnya gitu. Rasanya Umi. Iya memang. Cuma memang cepat mungkin, tapi pagi-paginya itu yang gak kuat. Jadi karena kita benar-benar habis pagi ya? Sholat subuh tuh harus langsung jalan. Karena dia begitu matahari terbit, mereka udah langsung harus on cam. Gitu loh. Tapi memang pengerjaannya lebih manusiawi banget. Jadi semua juga selesai biasanya tuh nggak lebih dari jam 11 malam. Gitu loh. Jadi insya Allah, cuman karena jaraknya jauh ya, jadi aku juga lebih banyak tidur di mobil gitu loh. Karena kayak gitu, cuman selebihnya sih manusiawi sekali, lebih beda lah ya sama yang kemarin-kemarin. Karena ini jujur aku juga berapa tahun juga kan sempat vakum juga dari dunia persinetronan dan segala macamnya. Jadi ini adalah syuting yang memang aku ngelihatnya lebih enjoy gitu loh. Terus kita nggak gerabak-gerubuk gitu ya. Terus ngambil gambarnya juga walaupun lebih details, tapi ya udah gitu. Maksudnya untuk hasil yang benar-benar maksimal gitu. Mungkin kalau yang lain kan biasanya suka asal aja ya, one take okay, three take okay gitu kan. Kalau ini benar-benar yang details banget gitu. Jadi kerjasamanya bagus banget, teliti. Ya syuting perfilman apa semua itu memang merindukan juga. Iya, yeah, ini dipasangin sama mama ini karena honornya besar atau gimana? Honor mama pastinya yang lebih besar kan, gitu. Ya alhamdulillah lah, gitu. Maksudnya kalau aku sih sebenarnya bukan penilaiannya bukan lagi dari situ. Karena aku di kali ini gitu, karena ini sesuatu hal yang realita banget, ya realita banget dari kehidupan aku sehari-hari, gitu. Jadi kayaknya nggak perlu effort yang terlalu gimana-gimana banget untuk mempelajari karakternya, gitu kan. Alhamdulillah sutradara juga mempercayakan aku untuk menjadi diriku sendiri, hanya saja versinya sebagai ibu dari satu orang anak dan istri dari seorang abah gitu. Cuman maksudnya dia membebaskan aku sekali untuk berimprovisasi gitu kan. Jadi gak ada kesulitan yang gimana-gimana karena ini jujur baru banget lagi aku main gitu. Jadi ini sesuatu yang aku rindukan sekali sebenarnya gitu. Malah pas syuting selesai tuh kayaknya ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita di vlognya Umi Elvi Sukaisi Family. Kali ini udah masuk hari kedua di bulan Ramadan ya guys ya. Alhamdulillah di Ramadan kali ini kita udah mulai bisa berkeliaran kemana-mana. Waduh. Karena PPKM sudah selesai.
Dan kebetulan banget hari ini adalah hari launchingnya series aku yang berjudul Arab Maklum di Vision Plus. Gitu, jadi karena mama juga ada di terlibat sebagai bintang tamu. Dan aku adalah, alhamdulillah kali ini dipercaya sebagai pemeran utama di Arab Maklum. Jadi jangan lupa ya guys, dari sekarang harus download langsung di app store atau di Google Play Store-nya Vision Plus, supaya bisa nonton setiap episode-nya secara eksklusif. Thank you. Umi perannya sebagai ibu dari Dawia, yaitu Umi Layla ya. Jadi ini Umi Elvi, uminya Umi Layla. Dawia di situ sebagai Umi Layla. Jadi seorang ibu rumah tangga dengan satu anak, satu suami, nggak mungkin tiga kan? Satu suami dan satu anak, dan ini ibunya. Tapi perannya tetap menjadi seorang Umi Elvi yang nggak biasa ya? Yes. Rada-rada julid sama mamanku kayak gitu. Jadi itu yang membuat kali ini Umi tak akan tampil secara berbeda. Karena kalau biasanya nonton film Umi dalam keadaan terzolimi, kali ini dia yang balik menzolimi menantunya. Insya Allah di samping bulan puasa ini, sambil kita ibadah, kita ada rencana memang ada rekaman lagu terbaru. Mudah-mudahan insya Allah sehat, Allah kasih, dan kita bisa cepat dubbing suara nih. Ya, kamu juga punya tugas loh. Yes. Kalau lagunya yang terbaru rencananya insya Allah abis lebaran ya. Abis lebaran kan? Insya Allah. Pembuatan video klipnya juga abis lebaran. Karena kayaknya kalau lagi ibadah nih ya, di apa-apa gitu kurang asyik. Tapi kalau masih dubbing suaranya masih gak apa-apa. Tapi bikin klipnya ini yang, aduh, kita lagi khusyuk konsentrasi ke urusan ibadah. Itu yang kita lakukan setiap datangnya Ramadan. Kita gak punya kegiatan khusus, ya kan ya. Cuma ya tetap dengan adanya puasa nih selalu kita nikmatin deh. Sama-sama keluarga, anak, mantu, cucu, bisa buka puasa bersama. Dan yang paling bahagia adalah bisa terawih bareng-bareng di masjid kita jalan. Ya kan, pulang sama-sama lagi, itu sudah jajanan gitu kan. Yes. Nah itu yang asyik banget. Terus sahur atau buka puasa kita masak bareng-bareng lagi kayak. Bedanya ya sekarang sih gak ada bedanya juga ya. Karena akhirnya gara-gara hikmah dari COVID kemarin itu, akhirnya kita mulai menikmati bahwa segala sesuatunya yang kita lakukan bersama keluarga itu pastinya lebih nikmat gitu loh. Jadi kita coba buat lakuin hal yang serupa lagi di Ramadan tahun ini, cuma bedanya kita udah bisa sholat ke masjid, mungkin kita udah bisa buka bersama di luar, udah berani lah buat datang-datang ke mall, pergi ke masjid. Kalau kemarin kita terawih di rumah panggil ustaz. Akhirnya gitu. Terawih juga tetap sama-sama. Nikmat juga ya. Iya, pokoknya hikmahnya dari COVID itu adalah kita jadi semakin sadar bahwa ternyata bersama keluarga itu lebih enak ya gitu. Jadi akhirnya kita terusin nih, walaupun sekarang udah bisa kocar-kacir kemana-mana, tapi sekarang kita tetap fokusin, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Tetap keluarga adalah yang utama. Yang pasti thank you banget semuanya udah nonton vlog kita kali ini. Jangan lupa nonton Arab Maklum dengan download Vision Plus di App Store dan Google Play Store. Ya, thank you so much. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog yang berikutnya. Assalamualaikum. Selamat menunaikan ibadah puasa semuanya. Syahrul Mubarak. Alaina wa alaikum. Doakum.